Polresta Sorong Kota menyalurkan 50 paket bantuan bahan pokok kepada masyarakat korban banjir di Jalan Worka Kompleks Melati Raya, Distrik Sorong Menoi, Kota Sorong, sebagai wujud peduli kemanusiaan. Kapolresta Sorong Kota Kombes Pol Happy Perdana Yudianto Selasa 12 Maret 2024 melaksanakan kegiatan bakti sosial yang merupakan wujud empati jajaran kepolisian kepada warga terdampak banjir yang telah melanda Kota Sorong pada 8 Maret lalu. Happy Perdana berkomitmen akan menyampaikan pesan kepada pemerintah kota Sorong untuk menyalurkan bantuan kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir. Anggra ini sumbung CWM channel.